TV KPM. Oh, panasnya hari ni. Oh, nasib baik saya ada kipas ni. Bolehlah saya rasa selesa sikit. Oh, begitu panas ya hari ni. Oh, lega sikit saya rasa dah ada dengan kipas ni yang sedang bertiup kat saya ni. Ha. Eh, Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Eh, nampak macam ada masalah aja ni. Cik, tak. Saya panas sangat sekarang ni. Ha. So, saya rasa Alhamdulillah nasib baik kipas ni ada, lega sikit saya rasa. Memanglah sekarang ni memang musim panas. Dikatakan sehingga bulan September kita akan mengalami musim keadaan macam ni. Sampai bulan September? Dikatakan macam itulah. Lamalah kita akan rasa panas. Tapi jangan risau. Nanti salji turun, sejuklah. Salji? Ada salji nanti, ya? Baiklah. Tapi saya sebenarnya tertanya-tanya juga. Bagaimana kipas ni boleh berpusing? Ya? Okey. Bagaimana kipas ni boleh berpusing? Itu saya boleh jelaskan. Okey, nanti kita tengok lebih lanjut. Eh? Ya, betul. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Anda semua bersama saya, Hanif Sean, di Mahir Didik TV KPM. Ya. Walaupun mungkin hari ini panas, tetapi saya pasti hari Isnin, hari yang pertama untuk minggu ini. Semoga semua orang di rumah memulakan minggu anda dengan kecemerlangan. Itu sangat penting. Ya. Dan kalau kita ingin teruskan cemerlang, pastikan kita semua mematuhi SOP untuk memutuskan rantaian COVID-19. Bagaimana kita lakukan itu? Tiga cara yang mudah. Yang pertama, pastikan kita semua memakai pelitup muka. Tutup secukupnya dari atas hidung sehingga ke bawah dagu. Itu penting. Nombor dua, kalau boleh duduk di rumah. Tetapi kalau terpaksa keluar untuk membeli barangan asas, pastikan kita mengamalkan penjarakan sosial antara diri anda dan orang yang seterusnya sejauh 1 meter. Yang ketiga juga, senang sangat. Kebersihan diri sangat penting. Pastikan tangan anda sentiasa bersih, basuh dengan air dan sabun yang secukupnya. Baiklah, hari ini kan tadi kita rasa macam hari ini panas. Ya? Sebenarnya apa yang kita ingin pelajari hari ini mengenai mata pelajaran fizik, dan kita ada tenaga pengajar yang kita dah tengok di profil guru tadi. Saya bersama Cikgu Afandi bin Samat dari SMK Dato On. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, terima panas kasih. Ke Cikgu rasa hari ini? Kalau kat luar panaslah. Kat luar panas. Kat dalam ni kita ada aircon semua, itu tak rasa sangat. Dalam ni adalah salji sikit macam tapi cikgu mungkin dekat sebab tadi. Sebab pakai baju tebal pun. Ya, cikgu kan. Cikgu boleh perkenalkan diri, cikgu. Okey, kepada semua penonton di sana, terima kasih. InsyaAllah pada hari ini saya Cikgu Afandi bin Samat daripada SMK Dato On Kuala Lumpur akan membuat ataupun membentangkan, kita akan menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji apakah hubungan di antara daya elektromagnet dengan voltan yang akan kita jalankan nanti. Menarik tu, cikgu. Saya rasa macam-macam yang kita ingin pelajari hari ini. Ya, betul. Tetapi tentunya, cikgu, kita juga ingin memutuskan rantaian COVID-19. Maka saya ingin menjemput dulu cikgu untuk mensanitasi tangan. Ya, betul. Silakan, sebelum kita teruskan, banyak benda kita nak buat hari ini. Kita buat dulu benda yang sepatutnya kita lakukan. Betul. Silakan, cikgu. Baiklah, saya juga. Cikgu, sambil saya tengah kita tengah sanitasi tangan ni, tadi cikgu ada sebut mengenai daya elektromagnet. Ya, betul. Boleh cikgu terangkan sedikit mengenai daya tersebut? Daya elektromagnet ni dia sebenarnya adalah sejenis daya lah. Sejenis daya yang terhasil apabila berlakunya gandengan di antara medan elektrik dengan medan magnet. Okey, jadi macam seolah-olah seperti mana medan elektrik dengan medan magnet tu dia bekerjasama. Bekerjasama. Maka dia akan menghasilkan satu benda lain, iaitu yang kita panggil sebagai daya elektromagnet. Oh, menarik. Kalau rasa macam tak berapa nak nampak, memang betul lah. Sebab apa? Sebab ia memang tak nampak pun. Tak nampak, tak nampak. Cikgu, daya kita tersebut. Kita cuma boleh nampak kesan dia saja. Untuk menampakkan lebih lanjut lagi, lebih memahami lagi keadaan itu, saya bawa satu simple saja analogi. Kita ada contoh macam sanitizer ni, botol sanitizer ni. Contohnya seperti kalau dalam botol ni dia ada sanitizer lah. Ya, dia juga ada bahan seperti bahan kimia tu. Kemudian
dia ada satu mekanisme yang kita boleh tekan dan dia akan keluar kat sini. Boleh bayang tak? Betul. Okay. Jadi saya nak bayangkan di sini bagaimana daya elektromagnet itu terhasil bila mana kita memberi satu tekanan dekat sini. Ya. Yeah. Dan di dalam ni sudah ada cecair tersebut. Dah ada cecair. Okey, contoh. Tak ada dah guna. Sekali lagi boleh. Guna, silakan cikgu. Okay. Silakan. Contohnya, bila saya bagi tekanan, so dia akan menghasilkan satu pancutan. Nampak? Betul. So kalau kita bayangkan, yang keluar daripada, bahan yang keluar daripada itu, kita bayangkan dia seperti daya elektromagnet yang kita masukkan. Baik. Okey, dan di mana? Medan elektrik. Medan elektrik tu kita bayangkan seperti tekanan yang kita bagi. Dan medan magnet seperti bahan yang berada dalam ni. Oh, okey, kenapa saya kata macam tu? Yeah. Kalau kita tak bagi tekanan, tetapi kita cuma biarkan saja, keluar tak cecair tu? Tak keluar. Ada kesan je. Tak ada kesan. Ataupun kita keluarkan cecair tersebut, kita tak ada, kosong. Betul. Tetapi kita tekan. Ada apa-apa tak? Tiada juga, tak ada apa. Jadi kalau nak hasilkan cecair yang keluar tadi, dia mesti ada cecair dan dia mesti ada tekanan. Daya tekan. Barulah kita kata kerjasama tadi. Itu analogi yang saya boleh senang sebab semua orang ada menggunakan botol sanitizer macam ni. Menarik cikgu, seperti yang cikgu katakan ialah gabungan dua medan itu untuk membentuk satu daya ni. Ya, betul. Baik, dan ia juga memberikan kita jawapan kenapa bagaimana kipas itu boleh berputar. Boleh berpusing seperti mana yang saya beritahu semasa awal tadi. Menarik cikgu. Cikgu, saya rasa ada juga benda lain yang cikgu ingin tunjukkan kepada kami. Kita ada paparan slide yang cikgu ingin. Kita ada contohnya seperti daya tadi. Yeah. Kalau kita buat secara rasmi, secara formalnya, kita ada menghasilkan daya yang dipanggil medan yang digabungkan. Maksudnya medan paduan daripada medan elektrik yang saya gambarkan tadi dengan medan magnet yang saya katakan tadi. Baik. Jadi dia akan menghasilkan satu medan yang kita panggil sebagai medan elastik. Seperti mana yang dapat ditonton yang di depan anda tu, kita boleh nampak itulah medan elastik yang dihasilkan, iaitu medan paduan, mana medan tunggal yang akan menghasilkan daya elektromagnet tersebut. Menarik. Itulah keadaan dia secara saintifiknya yang kita boleh nampak. Ya. Tapi di bahagian sebelah kanan dia. Yes, tapi sebenarnya ni. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dengan mata kasar, kita tak nampak. Betul, cikgu. Itu kita cuma gambarkan saja and then dia kesannya tu ada. Kesannya apa? Kipas berpusing. Kipas yang berpusing tadi. Itulah kesan dia. Maka dengan apa yang kita sudah nampak di rajah tersebut, itulah aplikasi yang berada di dalam litar. Ya, betul. Ataupun konsep di dalam konsepnya kipas ini. Konsepnya begitu, konsep dia. Menarik, cikgu. Cikgu, saya rasakan saya masih panas sikitlah rasa. Mungkin saya ingin nak menyejukkan diri sedikit. Aha. Kita akan berehat sebentar ya, cikgu. Boleh ya? Okey, boleh, boleh. Murid-murid kat rumah mungkin ada juga yang panas-panas ke. Pasanglah kipas dahulu. Tetapi pastikan anda tak ke mana-mana. Sentiasa bersama kami di Mahir Didik TV KPM. Anda masih bersama kami di Mahir Didik TV KPM bersama saya Hanif Sean dan hari ini kita sedang belajar mata pelajaran fizik ya, dan tentu saya ditemani oleh tenaga pengajar kita iaitu Cikgu Afandi bin Samat. Di awal tadi Cikgu ada sebut mengenai daya elektromagnet. Saya rasa kita ingin tahu dengan lebih lanjut ya Cikgu. Cikgu, sebenarnya di depan mata kita ni macam-macam alat yang Cikgu sudah sediakan. Ya, betul. Ceritakan sikit Cikgu, apa yang kita nak lakukan hari ini? Okey Hanif, ini semua alat radas yang biasa kita jumpa di sekolah lah. Baik. Dan sudah pastilah saya mendapat keizinan daripada pengetua lah. Itu penting. Itu penting cikgu. Dan kita juga perlu berterima kasih lah kepada pihak pengetua, pentadbir. Okey,
Yang pertama sekali, alat radas ni kita boleh rujuk pada buku teks. So, apa yang kita buat pada hari ini memang ada dalam buku teks. Pelajar-pelajar boleh buka dalam muka surat 140. Muka surat 140, buku teks fizik tingkatan 5, muka surat 140 untuk aktiviti 4.3. Okey, jadi saya akan jelaskan satu persatu alat radas yang kita akan gunakan. Kalau tengok kat sini ada banyak radas, tapi semua bukan semua kita akan gunakan. Kita akan gunakan beberapa perkara saja yang saya dah buat sambungan ni. Sambungan ini seperti mana yang disiarkan ataupun yang kita boleh lihat dalam buku teks. Okey, yang pertama sekali kita ada ini, kita panggil bekalan kuasa, power supply. So ini bekalan kuasa ni biasa yang digunakan di sekolah lah. Kalau dekat IPT dia tak guna macam ni. Tak guna macam ni. Dia digital lah. Menarik. Yang sekolah ni dia masih pakai analog. Jenis lama macam ni. Betul. Tak apalah. Sebab pelajar sekolah memang kita kena belajar daripada asas. Betul. So inilah asas dia. Okey, apa yang ada di sini? Yang ada di sini saya jelaskan. Jadi anak-anak di luar sana tolong bagi perhatian. Sebab bukan semua pelajar tahu sebenarnya nak gunakan radas, benda ni. Okey, yang kita panggil bekalan kuasa ni. Okey, yang pertama sekali kita kena tahu apa jenis arus yang kita nak gunalah. Dalam eksperimen ni, saya akan guna arus kita panggil arus terus. Arus terus. Ha, kita ada dua jenis lah. Betul. Satu arus ulang alik, satu arus terus. Baik. Ada eksperimen kita guna arus ulang alik. Ada eksperimen kita guna arus terus. So dalam eksperimen kita guna arus terus. Baik. Okey, so kita ada AC dengan DC. DC direct current, so arus terus. Yang kedua, kita kena tahu berapa volts, berapa dia punya magnitude. Voltage yang kita nak guna. Baik. Okey, so macam mana nak ubah dia? Di sini, button dia ada kat sini lah. Kalau yang model macam ni, dia macam ni. So ya, kita ada 2, 4, 6, 8, 10 volt kat sini. Baik. Ini untuk bacaan genap, bacaan ganjil dekat sini, kosong dengan 1. So saya tunjuk sikit. Contohnya kalau kita nak dapatkan 1 volt, maknanya kita letakkan 1 kat sini. Ya. So dekat sini kosong lah, 0. Okey, so dekat sini sifar, dekat sini 1, jadi bacaan kita? 1. 1 volt. 1 volt. Kalau nak dapatkan 2 volt, kita jadikan dia kosong yang ini. Yang ini jadi sifar. Kemudian kita masukkan yang ini dua. Jadi, dua volt. Maka seperti yang cikgu katakan, mungkin apa benda yang kita ada di sini harus ditambah dengan yang bahagian sana. Betul, kosong, betul. Tambah satu, jadi satu. Tengoklah kita nak genap ke ganjil tu. Baik. Kalau nak jadi tiga pula, sini dah dua. Betul. Kita pun tambah dekat sini, satu. Satu. Jadi tiga volt. Tiga volt. Begitu. So, ini... Baik. Kadang-kadang kita dah lah pelajar sekarang ni buat PDPA, dia tak ada peluang untuk duduk di makmal untuk buat eksperimen macam ni kan. Jadi keadaan macam ni dia boleh sekurang-kurangnya dapatlah maklumat dan kemahiran tu walaupun secara maya. Betul cikgu. Okey, kemudian untuk eksperimen kali ni kita akan mulakan dengan 1 volt terlebih dahulu dan kita akan cuba buat sampai ke 5 volt lah. Baik. Kita akan dapat 5 bacaan ya. Baik. Okey, so sekarang ni saya kembali balik, biarkan dia 1 volt Okey, ini yang pertama. Yang kedua, dia akan arus elektrik tu dia akan masuk ataupun bergerak mengalir melalui ini kita panggil rheostat. Ini kita panggil rheostat. Rheostat ni fungsi dia untuk mengawal banyak mana arus nak dibenarkan lalu. Kalau kita kecilkan dia punya rintangan, maka arus akan besarlah lalu. Betul. Kalau kita nak kurangkan, kita tinggikan rintangan. Kita tinggikan rintangan, maka arus yang lalu jadi lebih kurang je. Kecil. Betul. Begitu. Kemudian dia akan masuk dalam alat ni. Alat ini memang dibuat khas untuk mengukur berapa banyak daya elektromagnet yang terhasil daripada sambungan kita ni. Baik. Begitu. Baik. Jadi lengkap tak banyak sebenarnya, 1, 2, 3 saja. Cuma setiap satu alat radas ni dia ada penyambung dia. Penyambung. Okey, penyambung dia. Inilah kabel ni. Di sini saya ada contoh lah. Baik, encikgu sudah sambungkan menjadi satu gitar yang lengkap. So dia ada penyambung dia. Penyambung ni kita panggil dawai lah. Okey, so ini wayar penyambung dan dilengkapi dengan klip wayar. Okey, untuk melengkapkan dia punya sambungan begitu. Jadi lengkap kat situ. Jadi bagaimana kita nak buat eksperimen pada hari ini? Saya jelaskan dulu sebelum kita buat. Boleh. Okey, bagaimana prinsip asas dia? Begini. Apabila arus elektrik dibenarkan mengalir dalam litar ni, dia akan melalui wire cuprum ni. Okey, arus elektrik akan mengalir dalam wire cuprum. Apabila sesuatu arus elektrik mengalir dalam sesuatu konduktor, contoh ini konduktor, di sekeliling konduktor itu akan terhasil medan elektrik. Medan elektrik tu dia macam medan magnet. Ciri-ciri dia, sifat dia memang macam medan magnet. Okey, jadi ada kalau rujuk pada buku teks dia sebut medan magnet. Medan magnet. Medan magnet yang lalu dekat arus konduktor tu Baik. Dia kata medan magnet.
Tapi kalau saya, saya sebut medan elektrik. Baik. Sebab apa? Sebab medan itu terhasil daripada arus elektrik. Jadi sebab tu saya sebut medan elektrik. Medan elektrik. Yes. Dan dalam masa yang sama, apabila dia menghasilkan medan elektrik tadi, dalam masa yang sama dia melalui magnet. Di sini ada magnet. Kalau kita boleh perhatikan. Oh, saya ada nampak cikgu tadi. Yes, yang ini magnet. Seperti 6 keping magnet. Ada 6 keping magnet ni lah. Okey, so magnet ni kita dah tahu dia punya kutub dia. Ada betul. Utara dan selatan. Betul. Okey, saya letak kembali. Jadi boleh bayangkan macam mana keadaan dia. Ada arus elektrik lalu dekat kuprum wire tu. Rod kuprum kita panggil. Kemudian dia akan menghasilkan medan elektrik. Lepas tu medan elektrik itu berada di dalam medan magnet. Nampak? Okay. Jadi dia dah berlaku macam pertembungan di situ. Ada pertindihan di antara medan elektrik dan medan magnet. Okay. Jadi apa yang berlaku? Seperti mana kita sebut daripada awal tadi, apabila berlakunya pertembungan itu, maka terhasillah daya elektromagnet. Sesuai dengan nama dia. Betul. Elektrik campur magnet jadi elektromagnet. Jadi elektromagnet. Hasilnya. Sebab itulah saya kata tadi, dia sesuai kita sebut medan elektrik. Baik. Kalau dua-dua kita sebut medan magnet, dia jadi apa? Dia tak adalah perkataan magnet elektro. Magnet kuasa dua, cikgu. Ya, dia jadi magnet-magnet pula. Betul. Kan? Jadi yang lebih tepat ialah medan elektrik bergabung dengan medan magnet. Maka terhasillah daya elektromagnet. Seperti yang kipas kita berpusing tadi, cikgu. Yes, betul. So, bagaimana kipas itu berpusing? Sebab ada daya tadi. Di daya tadi yang menyebabkan dia berpusing. Tapi dia tidak semudah itulah. Dia tidak semudah itu. Dia ada banyak lagi mekanisme yang kita perlu ada untuk pastikan dia berputar. Baik. Kemudian di sini, okey, kita nak mula sekarang ni. Boleh, cikgu. Tapi saya perlukan bantuan Ani. Boleh. Boleh, eh? Okey, apa yang cikgu perlukan bantuan saya? Okey, apa yang Ani perlu buat ialah bila saya kata 1 volt, kita dah tulis 1 volt, itu memang dah tetaplah dalam prosedur dalam buku teks tu memang dah 1 volt. Lepas tu kita akan lihat ambil bacaan berapa bacaan pada neraca elektronik ni. Neraca saya elektronik. Saya tak nampaklah. Ani nampak. Baik. Nanti saya lakukan bacaan itulah, cikgu. Okey, bagus. Boleh kita mulakan? Boleh. Cikgu, pada awal ni kita sudah tulis sebab cikgu ingin mendapatkan beberapa voltan. Ini adalah yang malar, yang malar untuk eksperimen kita hari ini. Dan saya akan bantu cikgu dengan mencari bacaan di sana. Yes, baik. Okey. So, saya dah cakap tadi daripada awal kita akan mulakan dengan 1 volt sampai kepada 5 volt. Sebab itu kita dah tulis dekat pemboleh ubah yang dimanipulasikan di situ. Di sini, cikgu. Yes, kolom pertama tu. Baik, kita akan mulakan dengan 1 volt dulu, ya, Hanif. Are you ready, Anif? Ya, cikgu. Oh, ready? Sedia, cikgu. Saya pun sebenarnya teruja ni nak tengok. Ya, betul. Okey, Ni masa sekolah dulu tak ada benda ni? Tak sempat, cikgu. Ini beradas ni baru, Ini betul. Untuk silibus baru, Masa saya tak sempat, cikgu. Silibus KBSM tak ada benda ni. Ya. Ini baru dimasukkan dalam silibus yang KSSM, Baik. Saya okay, dah sedia. Maka dah sedia. Yes. Silakan, kita mulakan 1 volt dulu. Okey, boleh ambil. Sekejap. Saya on dulu. Okey. Baik. Ada cahaya tak? Ada cahaya. Cahaya biru. Saya tengok juga. Okay. Nampak macam kosong. Sekarang menunjukkan 0.0. Yes. Kosong saja. Okey. So, kita mulakan dengan 1 volt. 1 volt dekat sini. Okey. Ani boleh standby untuk ambil boleh. Bacaan. Cikgu pasang. Okey. Saya terus itu. Baca. Yang saya perhatikan, cikgu, 0.4. Okey. 0.4 di sini. Buat catatan dekat situ. Ya. Yeah. Saya catat di bahagian jisim. Ya. Yeah. Jisim yang pertama. Jisim yang pertama. Sebab sekarang ni jisim kita ambil dalam unit gram. Dalam unit gram. So dia 0.4 tu agak kecil lah. Okay. Baik. Kemudian kita up lagi kita punya voltage kepada 2. Sekarang kita untuk 2 volt, cikgu. Betul. Ya, betul. Tapi untuk langkah keselamatan, sebelum kita buat sebarang pengubah suaian, voltage ataupun apa-apa, kita kena off dululah. Itu penting, cikgu. Ya, betul. Kena off dulu switch dia. Untuk mengelakkan renjatan atau ialah untuk memastikan keselamatan. Ya, betul. Keselamatan lah. Betul, cikgu. Okey. Kemudian kita buat untuk 2 volt pula ni. 2 volt. Okey, sekarang ni 2 volt lah. Okey, standby. Baik. Okey, kita akan lari ke sana, cikgu. Ya. Saya nampak di sana 1.01, cikgu. Okey, 1.0. Yes. Ya, 1.0 saya tulis. Okey. Kita cepat Baik. Teruskan dengan 3. Baik. So tadi dah 2. Yeah. Kita cuma tambah 1 je kat sini. Tambah 1. Tambah 1 kat sini jadi 3 volt lah. 2 campur 1 3. Okay. Betul. Okey, get ready untuk ambil reading. Cikgu buat saya bersenam ni dah panas saya tadi. Boleh lari. Sedia cikgu? Okey. Baik. 1.7 cikgu. 1.7. Okey, boleh buat catatan di situ? Baik. 1.7.
Kita teruskan lagi dengan berapa pula lepas tu ni? Sekarang kita buat voltan 4 cikgu. Okay, maka 4, kita ambil 4. Situ ada nombor genap. Sini 2. Okey, 4 kat sini. Betul. Saya tak nampak. Saya duduk belakang sini. Boleh cikgu? Cikgu perlu bantuan. Okey, boleh eh? Baik. Betul. Betul tak 4 ni? Betul. Okey, okey. Itu 4 yang di sebelah kiri tu kosong. Okey, yeah. Okey. Standby. Saya berlari. 4 mengatakan... Sebentar cikgu. 2.4 cikgu. Okey. Saya catat. Baik. Kita sudah ada 4 bacaan cikgu. Okey. Ya. Kita cuba dapatkan 5 bacaan eh. Kalau boleh. Dia boleh lah. Kalau dia tak boleh tu kita tak boleh buat apa. Kita cuba, kita cuba. Boleh. Sekarang ni 4, kita tambah lagi 1. Baik. Saya tulis sini cikgu 5 ya. Okey. Okey. Okey, saya dah bersedia. Yeah. Ambil bacaan. Baiklah, bacaannya 3.0. Okey. 3.0. Saya catat di sini. Ah, begitulah. Baik. Dapat. So, sepatutnya dapat, kita dah ada 5 bacaan. Betul, cikgu. Betul, eh? Betul. Voltan okay. Yang pertama 0.4, voltan yang kedua 1.0, voltan ketiga 1.7, voltan keempat 2.4 dan voltan 5 3.0 cikgu. Betul. Saya tak pastilah, tapi kita nak tengok nanti bagaimana data itu okey ke tak okey. Kita kena buat analisis lah lepas tu. Boleh cikgu. Okey. Teruskan cikgu, kita akan melakukan analisis sekarang ke? Atau cikgu ingin meneruskan kiraan? Kita perlukan masa yang panjang untuk boleh. Buat analisis tu. Baik, tak apa cikgu. Sekarang ni kita cuba lengkapkan? Boleh. Saya sudah lengkapkan yang kelima-lima voltan tadi dengan GCM-nya dalam gram. Okay. Tapi sambil cikgu nak melakukan kiraan-kiraan tersebut, saya rasa kita boleh berehat cikgu lah dulu. Okey, boleh, yeah? Boleh. Baiklah, kita akan berehat sebentar sambil cikgu kita akan melakukan kiraan dan analisis seterusnya. Tapi pastikan anda semua tidak ke mana-mana. Masih bersama kami di Mahir Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Mahir Didik TV KPM bersama saya Hanif Sean dan tentu hari ini saya ditemani oleh seorang tenaga pengajar dengan berbelasan tahun mengajar fizik. Ya. Nama beliau Cikgu Afandi Samat dari SMK Dato' On Kuala Lumpur. Cikgu, tadi sebelum kita berehat, kita sudah mengira GCM dengan voltan-voltan yang berbeza ni, voltan 1 sehingga 5 dan ya, selalu mendapatkan GCM. Jadi cikgu teruskan, apa yang analisis ataupun pengiraan seterusnya? Okey, kalau kita perhatikan pada jadual tu, Hanif, kita ada GCM yang kita ambil direct daripada alat penimbang tadi, dia bagi bacaan dalam unit gram. Unit gram. Kalau kita nak buat kiraan untuk daya, kita kena tukar kepada kilogram. Mana kita ada unit conversion dekat situ. Jadi daripada gram tu kita kena bahagi dengan 1000 lah untuk dapatkan kilogram. Baik, jadi saya tolong kirakan ni. Boleh, Hanif, cuma tolong catatkan saja. Jadi 0.4 gram tu, okay, untuk unit dalam kilogram kita kena bahagi dengan 1000. Dia jadi 0.0004. Ada 3 titik. 0.0004. Cikgu. Okay. Baik. Sangat kecil eh. Sangat kecil sebenarnya, daya tak besar lah. Betul. Okay, sebab kita pun guna voltage yang kecil saja. Voltage yang kecil. Kalau kita nak guna, nak dapatkan dia yang besar, kita kena guna voltage yang sangat besar lah. Betul, cikgu. Dengan ada rintangan pun tadi. Yes. Seterusnya lagi yang itu, yang itu pun sama, kita bahagi dengan 1000 juga. 1.0 bahagi yes, kita bagi dengan 1000. 0.001. 0.002 juga. Baik. Kosong ni, satu lagi. Satu lagi kosong. Baiklah. No. Letak satu di depan. Okey, minta maaf. Kita conteng lagi sikit. Minta maaf lah. Satu saya ada ekor. Lepas satu tu, letak kosong. Letak kosong lagi. Ya. Okey, okay, begitu. Kenapa kita tulis macam tu? Sebab kita nak hasilkan satu data yang konsisten. Baik. Okay, data konsisten, dia mesti titik perpuluhan dia tu mesti sama. Kalau kita dah mulakan dengan 4 titik perpuluhan, so yang lain pun kita akan ikut.
Baik. Walaupun dia 0.01, kena tambah lagi kosong belakang tu. Kosong di belakang. Jadi 4.00. Lah. Baik. Okey, yang 1.7 pula. 1.7. 1.7 kita bagi dengan 1,000. Anak-anak di bawah di luar sana boleh. Boleh juga kira terus. 0.0017. Yes. 0.0017. Dengan 4 titik. Yes. Itu pun teruskan terus. Itu pun boleh kira terus. Terus kira juga. 0.0024. 2, 4. Dan terakhir sekali. 0.0030. Baik. Okey, walaupun ada kosong di belakang tapi sebab 4. Tak apa. Dia tidak berubah dia punya nilai dia, sama saja. Okey, kemudian bila kita dah dapat nilai dalam kilogram barulah kita boleh kira untuk daya. Untuk KSSM kita kena darab jisim dalam unit kilogram, kita kena darab dengan 9.81 untuk kita dapatkan berat sebenarnya sebab daya adalah berat adalah sejenis daya juga. Jadi kita boleh darab teruslah. 0.004 tu kita darab dengan 9.81. Yang pertama cikgu. Okey, yang pertama tu kita akan dapat 0.00. Okey, 0.004. 4. Okey. Kita ambil 3 titik perpuluhan . 3 perpuluhan, baiklah. Okey, yang kedua tu 0.00001 kita darab dengan 9.81 kita dapat 0.00. Minta maaf cikgu, boleh ulang sekali 0.0010. Yes. Cikgu, okay. Saya ingin bertanya juga. Cikgu katakan jisim dalam kilogram ni kena darab dengan 9.81. 9.81 tu dari mana cikgu? Itu pecutan graviti. Pecutan graviti. Yes, itu adalah pemalar. Itu pemalar. Sebelum ni untuk KBSM kita guna 10. Saya guna 10. Yes, cikgu. Masa zaman-zaman dulu kita guna 10. Baik. Untuk KSSM ni kita guna 9.81. Dia lebih tepat. Lebih tepat. Okey, seterusnya cikgu kita ada 0.00017 kita darab dengan 9.81 0.0017. Yes. Baik. Okey, so kita dapat macam tu. Baik. Dan seterusnya 0.00024 kita darab dengan 9.81 0.024. 24. Baik. Kalau kita perhatikan tu macam darab 10 juga kan? Betul juga. Sebab apa? Sebab dia banyak titik perpuluhan tu. Betul. Jadi macam seolah-olah macam kita buat ni kurang tepat lah. Kurang tepat. Sebab dia kalau nak betul-betul tepat, dia memang banyak titik perpuluhan. Betul. Jadi kita dah jadikan dia titik 3 titik perpuluhan tu, dia tak berapa tepat lah. Yang terakhir cikgu, 0.0030 kita darab dengan 9.81, kita dapat 0.030 lah. 0.030. Dia lebih kurang darab dengan 10 sebenarnya. Sudah lengkap dah cikgu, saya rasa jadual kita ni. Ya, sudah lengkap. Jadi, kita nak buat analisis sekarang. Sekarang bagaimana? Kita buat graf lah. Baik, sebab kita nak tengok hubungan di antara daya elektromagnet yang kita kasih itu, apa hubungan dia dengan voltage yang dengan kita guna voltage. Tadi. Baik. Dengan beza keupayaan tadi. Baik. Okey, jadi di sini saya sediakan 2 kertas graf. Baik. Okey, so Anif ambil 1. Dan juga satu pen. Satu marker pen Anif ambil. Baiklah, saya guna. Okey, ambil satu marker pen, ambil satu pembaris. Baris, Baik. Kita tak boleh pegang kan? Ya. Okey. So, saya ada satu set, Anif ada satu set. Baik, jadi cikgu, kita akan cuba lakarkan graf. Maafkan saya, kita tak sebut lakarkan graf sebab dalam dalam keadaan secara peperiksaan ataupun pembelajaran kita di makmal, kita tak buat lakaran sebab kita menggunakan kertas graf. Jadi kita kena buat detail. Baik. Bila kita buat detail tu, dia kita sebut memplot graf. Memplot, bukan melukis. Bukan melukis, bukan melakar. Kalau melakar ni, biasanya kita lakar saja. Kita sketch lakar. Baik. Tak payah guna kertas graf. Sebab dia tepat secara tepat. Yes. Bila kita buat detail tepat, kita kena guna kertas graf lah. Seperti mana yang ada di depan sini. Baik. Okey. Sebelum kita buat, kita kena buat garisan apa dulu? Saya pasti kalau graf ada dua paksi. Ada dua paksi. Ya, so kita X kena buat paksi X dengan paksi Y. Betul. Okey, so yang pertama sekali kita gariskan paksi X paksi Y dulu. Saya gariskan paksi X. Macam ni ya, kita ambil bahagian atas je. Baik. Kita ambil bahagian atas untuk Y dengan X. Okey, so ni kita boleh ikut sekali lah. Boleh cikgu. Okey, ikut sekali. Saya pasti murid-murid kat rumah pun mungkin yang ada kertas graf tu boleh, cuba ikut sekali. Ya, boleh cuba dengan data yang kita ada tu. Baik. Data tu agak rumit sikit sebenarnya. Ya. Yeah. Okey, so saya gariskan untuk
Y dan X. Dari atas hingga ke barisan nanti pertama. Nanti. Ambil dekat sini. Okey. Jangan ambil tepi. Sini ya, dari atas sini. Jangan ambil tepi ke tu? Tak. Dari yang pertama, cikgu. Baik. Barisan yang pertama. Yes. Baik. Kita nak bagi ada ruang untuk kita tulis. Baik. Kalau kita, ada pelancaran dia ambil tepi ni. Oh, lepas kalau tu dah nak tulis kat mana? kan. So kita bagi ruang sedikit. Betul. Sama juga untuk garisan untuk pasi, pasi X. Pasi X juga kita mula dengan barisan yang pertama, cikgu. Yes, begitu. Baik. Okey So kita dah ada garisan lah. Kita dah ada garisan macam tu. Yeah. Baik. Cantiklah tu. Saya lepas kira tu, cikgu punya je. Okey, kita ada anak panah merujuk kepada nilai dia yang boleh bertambah lagi lah. Baik. Okey, so kita dah ada dua garisan, satu yang mendatar, satu yang menegak. Satu yang yang mendatar ni yang X lah, satu yang menegak ni yang pasti Y kita panggil. Itu matematik . Itu matematik disebut. Tapi dalam fizik kita ada makna dia. Kita bukan sebut X, Y. Kita ada makna, maksud saya kita ada nama dia. Nama untuk Y ni apa, untuk X ni apa. Baik, cikgu. Nama jadi, untuk paksi Y, nama untuk paksi X. Yes, dia bergantung pada eksperimen kita. Baiklah. Okay, so apa benda tu? Bergantung kepada apa yang ada pada pada jadual kita lah. Pada jadual kita tu, yang pertama kita ubah apa tadi? Yang kita ubah. Kita ubah voltan kan? Voltan. Okay, kita ubah voltan. Jadi bila kita ubah voltan, dia jadi pemboleh ubah yang dimanipulasi. Voltan adalah pemboleh ubah di manipulasi. Yeah, pemboleh ubah yang kita ubah. Baik. Kita ubah. Jadi dia pemboleh ubah yang dimanipulasi, kita letak pada paksi X. Paksi X di sini. Paksi X. Jadi kita boleh label kat situ. Baik. Boleh tiga kat sini. Kita ada V untuk voltan dan unit dia pun V. Buat slash V. Okey, itu cara kita buat. Mana dan, seperti yang cikgu, minta maaf cikgu mencelah. Seperti yang cikgu katakan, kalau untuk eksperimen, pemboleh ubah yang dimanipulasi, dimanipulasi untuk paksi X. Bukan untuk paksi X. Dia memang paksi sentiasa X macam tu. Baik. Okey. Manakala untuk pemboleh ubah yang bergerak balas, yang kita dapat hasil daripada eksperimen tu kita panggil pemboleh ubah yang bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas. Hasil daripada manipulasi tadi tu. Yes. Baik. Bila kita dah buat, dan kita dapat hasil. Kita buat, kita dapat hasil. Itu adalah yang kita panggil yang bergerak balas. Yang bergerak balas kita letak pada paksi Y. Baik. Okey. So kita label kat tu. Apa yang kita dapat tadi? Yang bergerak balas. Daya lah. Kita jangan ambil yang di situ. Kita nak yang akhir sekali itulah daya. Baik. Di sini cikgu. Yes. Kita label F untuk force, daya. Dengan unit dia Newton. Baik. Tadi kita dah darab dengan pecutan graviti, so kita dapat Newton lah. Baik. Okey, so kita dapat graf macam ni. Yang paksi X seperti cikgu katakan ialah pemboleh ubah yang manipulasi, iaitu voltan kita dengan unit dia V, voltan. Dan paksi Y ialah pemboleh ubah bergerak balas. Yang bergerak balas. Iaitu daya dengan unitnya Newton. Yes, betul. Pandai. Cemerlang, cikgu. Ambil fizik lagi sekali ni boleh dapat A ni. InsyaAllah, cikgu boleh. Okey. So, sekarang ni kita ada Didik TV, kan? Kita ada macam-macam sumber-sumber yang kita boleh belajar sebenarnya. Yes. Termasuklah apa yang kita buat hari ni. Baik. Jadi, sepatutnya tak ada sebab orang pelajar untuk gagal untuk belajar sebenarnya lah. Betul, cikgu. Kecuali ada masalah-masalah lain. Ya. Okay, kita teruskan. Saya dah tak sabar-sabar cikgu nak plot graf kita ni. Okey. Ha, so, hasil dia. Sekarang ni senang saja. Kita nak letakkan skala dia. Baik. Kan? Kita tak cukup macam ni. Tak lengkap lah. Kita kena ada skala dia. Okey. Yang paling senang, kita buat skala X dulu lah. Skala X. Skala X sebab apa? Sebab kita dah fix kat situ. Kita dah tetapkan dalam prosedur. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5 tu. Baik. Jadi kita label kat situ. Kita ambil senang. Kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 je kita ada. Baik. Jadi kita ada 5. Jadi sesuai untuk setiap petak besar tu, kita letak 1 lah. Setiap petak okay, besar. Okey. So kita buat 1, 2, 3, 4, 5. So kita boleh tulis kat situ 1, 2, 3, 4, 5 volt. Simple saja. Baik. Seperti ini cikgu. Ya, betul. Baiklah. Okey, so kita buat satu langkah demi satu langkah dekat situ untuk pastikan murid-murid di rumah sana boleh belajar dengan tenang. Baik. Okey. Kemudian yang susah sikit. Susah sikit lah. Yeah. Okey. So sebab tu kita belajar kan. Untuk kita mengatasi apa masalah atau kesukaran itu. Okey, sekarang ni kita nak tengok label ataupun skala untuk paksi daya. Baik. Untuk paksi daya tu kita ada paling kecil 0.4 0.04. 0.04. Ya, 0.04. Terbesar juga 0.03. Baik. Okey. Ada dua cara lah. Sama ada kita nak kekalkan kedudukan ataupun nombor dia bentuk macam tu, ataupun kita wakilkan dia dengan perwakilan yang berbeza. Menarik juga. Contoh. Kalau kita ambil 0.004, kalau kita nak kekalkan tak ada masalah. Boleh je. Tapi kalau kita nak nampak dia nampak lebih kemas, kita ambil 4 tu. Empat saja. And then di belakang sana, di belakang sana seolah-olah dia masih ada lagi 0.00 tu. Oh, jadi dengan kata lain, dia kena darab dengan
10 kuasa negatif 3 dekat situ. 10 kuasa negatif 3. Okey. So baik. Itu mungkin perlukan penjelasan yang lebih lanjut. Yeah. Jadi untuk juga tu saya rasa. Untuk lebih ringkas pada hari ini, kita terus je guna nilai tu, nombor-nombor dia boleh. Okey. So kita ada maksimum 0.03 Yeah. 0.03. Jadi kita bahagi dengan 5 tempat. Kita ada berapa tempat yang kita boleh bagi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baik. 10 boleh bagi kan? 10, okey, cantik. Kalau kita buat 10 dah memang sampai ataslah. Jadi 0.03 tu kita bahagi dengan 10 bahagian. Kita boleh berapa bahagian setiap satu? 3 cikgu. 3 kan? Terus dapat 3 kan? Betul. Kalau 30 bagi 10 kita akan dapat 3. Yes, 0.03 tu kita terus bagi dengan 10 untuk dapatkan 10 bahagian. Baik. Okey, kita dapat 0.03 lah. 0.003. Ya. Jadi setiap skala kecil tu kita masuk dia nilai dia 0.003. Begitu. So saya tanda cikgu ya, ya untuk 10 kotak ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nampak baiklah. Macam banyak kan? Bergantunglah, ada pelajar dia malam dia tak nak buat banyak macam ni sebab nampak crowded. Ya. Ini kita buat graf besar. Kalau kita buat graf kecil, dia lagi nampak compact. Nampak kecil. Jadi dibuat dua-dua. Baik. Boleh je 0.06, 0.1.2, yeah. Lepas tu dia naik 0.00. Ya. Yeah. Okey. Maka seterusnya ini 0.03. Okay. 0.003. 0.003. Untuk satu dia. Yes. Ya. So kita buatlah 0.003. Kemudian kita tambah lagi dengan lagi 0.06, 0.09. 0.012. Yes. 0.0. Ini ujian matematik 1, untuk 5. Saya juga cikgu. Dia 1, 5. Matematik dengan fizik tu dia adik-beradik. Betul. Okey, 1.821. 0.021. 0.024. 0.027 dan akhir sekali 0.030. Cepat Hanif kira memang bagus matematik. Saya berlumba cikgu, okay, tadi so, cikgu dah buat saya berlari di sana. Sekarang saya berlumba. Dah warm up tadi. Okey, so kita dapat satu set macam inilah. Lepas tu barulah kita plotkan dia. Mana kita turunkan dia punya koordinat setiap satunya. Baik. Okey, so kita ambil yang koordinat pertama tu voltan 1. Voltan 1 ialah 0.004. Okey, kita dapatkan koordinat dia di mana? Baik. Okey, so kita ambil 0.03 dekat situ. Setiap satu tu 0.03. Okey. 0.04. Kita ambil lebih kurang atas sikit lah. Betul. Ini kalau buat betul-betul, kita akan kira betul-betul. Kira satu persatu kita, kotak. Yes, kita kira satu persatu. Tapi untuk hari ini, kita nak tengok, nak tunjuk saja bagaimana cara nak buat tu. Baik. Okey. So ambil bagian agak-agak satu kotak atas. Agak-agak di situ ya cikgu. Baik. Seterusnya dengan kita, kita ada 0.01. Okey, atas sikit lah daripada 0.09 tu. Betul. Saya tambah sedikit di sini. Dekat sini. Sini 0.09, 1.0. Okey, lebih kurang dekat sini. Okey. Situ ya. Okey, kita agak. Kemudian 3. Betul. Kalau 3 kita 0.017. Kita ada 1.518, maka dekat sedikit 0.07. Betul. 4. 4 ialah 0.024. Ini tepat cikgu? Tepat. Grade ya. Dan 5 pun tepat juga. 5 pun tepat, ya. Yeah. Okey. Ni macam boring sikit nak buat benda ni kan? Sebab dia detail. Dia memang kalau kita buat kat sekolah pun belajar memang masalah nak ajar benda ni. Okey, kemudian tapi bagaimana? Tapi saya rasa ni menarik cikgu. Nanti tak sabar-sabar kita nak tengok bentuk graf yang Betul, kita dapat ni. Ya, betul. Memanglah peringkat awal dia macam tu. Yeah. Okey, kemudian kita sambungkan dia punya skala tadi. Sambungkan dia punya titik-titik koordinat yang kita buat tadi. Baik. Cuba dapatkan satu garisan. Kita akan dapatkan satu garisan yang terbaik. Tidak semestinya kena pada semua titik tu. Adakah kita kena seimbang ke cikgu? Seperti belah kiri graf ke belah kanan graf. Itu saya jelaskan nanti. Kita garis dulu. Biar dia seimbang di bawah dan di atas. Baik. So saya sambungkan garisan lurus daripada koordinat pertama sehingga koordinat terakhir. Tak semestinya lah. Baik. Oh, kena agak-agak juga ya cikgu, asalkan kita seimbang. Kena, dapatkan baiklah, satu garis. Saya cuba sedaya upaya. Saya rasa boleh dapat kurang-kurang. Okey. Sampai di situ. Baik. Sampai di situ. So kita dapatlah garisan yang terbaik yang kita boleh buat macam ni. Baik.
Cikgu, saya tertanya juga kenapa kita tak sambung sehingga tak sambung ke semua. Kosong. Cikgu, okay. Saya ingat ke bawah sekali. Maknanya ini belum lagi sempurna. Menarik. Untuk menyempurnakan dia, kita kena buat extrapolasi kita panggil. Kita buat extrapolasi itu, kita akan sambung garisan itu sampai dia menyentuh mana-mana paksi. Biasanya kita akan sentuh pada paksi Y. Biasanya sentuh pada paksi Y. Sentuhkan mana-mana paksi lah. Baiklah, kalau saya sambung garisan lurus tadi. Sambung je. Baik. Okey, tapi dalam eksperimen yang kita buat ni, dia sambung pada paksi X. Baik. Dia ada something wrong lah kat situ. Okey, maksudnya mungkin dari segi pindahan kita punya plot tadi tu tak berapa tepat lah. Baik. Okey, sepatutnya dia akan jadi sama ada kosong-kosong ataupun dia akan sentuh pada paksi Y. Baiklah. Sepatutnya di sini atau bahagian di sini. Kenapa Hanif? Sebab dia punya paksi boleh ubah yang bergerak, yang kita manipulasi ni, dia tak boleh kosong kat sini. Sebab apa? Sebab maksudnya dia kosong tetapi ada nilai. Jadi tak logik di situ lah. Seperti litar tu kita tak pasang tapi ada nilai. Ada nilai. Begitu. Dia terbaik kita dapat kosong-kosong. Baik. Okey. Seterusnya apa lagi kita ada, cikgu? Bagaimana kita nak baca graf ni, cikgu? Okey, bila kita dah dapat garisan ni, maka kita pun bolehlah buat hubungan dia. Baik. Maksudnya kita boleh nyatakan apakah hubungan di antara pemboleh ubah yang bergerak balas tu dengan pemboleh ubah yang kita manipulasikan. So, contoh dalam keadaan ni, dia garis lurus dan tidak menyentuh, tidak memotong pada paksi kosong-kosong. Jadi kalau tidak tidak pergi ataupun tidak menyentuh pada paksi asalan kosong-kosong ni, kita tak boleh kata dia berkadar terus. Tidak boleh kata berkadar terus, ya? Berkadar terus, syarat dia mesti garis lurus dan dia mesti datang daripada origin ataupun asalan dia. Baik. Kosong-kosong lah, titik. So, graf kita buat ni, dia tak berjaya untuk menunjukkan keadaan itulah. Baiklah. Okey. Jadi, apa yang kita boleh katakan? Yang kita boleh katakan ialah, dia jika kita tambah voltage, maka daya elektromagnet bertambah. Itu kita boleh sebut. Cuma kita tak boleh kata dia berkadar terus sahaja. Tidak boleh kata berkadar terus. Ya? Yes. Cikgu, tapi kalau mungkin kita manipulasi ke atau apa, kalau kita daripada bahagian kosong-kosong ni, cikgu, sehingga ke titik yang terakhir, koordinat terakhir. Katakan saya sambungkan garisan sini ke sini, boleh ke, cikgu? Saya sambungkan terus, ya. Tetapi tak, mungkin koordinat dia akan itu lari. Nama dia, itu maksudnya kita paksa dia. Paksa dia. Dia sebenarnya bila kita buat graf ni, kita jangan ada elemen paksaan begitu. Baik. So, apa data yang kita dapat, kita tulis macam tu. Sama juga bila kita buat eksperimen dekat sekolah, apa yang kita dapat, kita buat graf macam tu lah. Walaupun teorinya kata lain. Okay. So, kita kena jujurlah. Macam tu. Yeah. Betul, saya setuju, cikgu. Tiada paksaan pada graf kita. Dan yang penting untuk sebagai seorang ahli sains, cikgu, kita harus jujur dengan keputusan yang kita dapat daripada eksperimen tersebut. Saya pasti adik-adik rumah juga jujur dengan diri sendiri. Ya. Pastikan anda semua sentiasa lagi bersama kami. Kami akan berehat sebentar sebab kita akan bincang lagi lebih lanjut sedikit lepas ini. Ya. Pastikan anda sentiasa bersama kami di Mahir Didik TV KPM. Ya, anda masih bersama saya, Hanif Sean, di Mahir Didik TV KPM. Hari ini kita sedang belajar mata pelajaran fizik mengenai daya elektromagnet. Ya, kemarin tadi cikgu kita dah pasang elektrik sana sini, kita dah plot graf juga. Pasti ramai orang kat rumah tertanya-tanya macam mana lagi dengan graf tu semua benda, ya. Saya hari ini ditemani oleh cikgu Afandi Samat dari SMK Dato' On Kuala Lumpur. Cikgu, kita sudah plot graf tadi. Apa lagi yang kita ada ni, cikgu? Saya lihat di depan mata saya ada pipe berwarna-warna ni. Okey, kalau kita perhatikan tadi, kita cuma bagi tahu ada terhasilnya daya elektromagnet. Betul, cikgu. Okay. Sebenarnya kita ada satu kaedah untuk kita tentukan dia punya arah daya tu. Arah daya, betul, cikgu. Yes, sebab dia sangat penting. Baik. Kalau kita tak tahu arah daya, macam mana kita nak tahu kipas tu berpusing ke mana? Betul, cikgu. Jadi kita kena tahu bagaimana arah itu ditentukan, barulah kita boleh pastikan
kipas mesti berpusing arah itu. Arah itu untuk sebab tiup angin ke depan. Kalau tak ada sedut angin belakang cikgu. Nanti kan dia makin panas. Dia ikut suka hati dia pusing. Kan. Baik, kita ada satu kaedah diberi nama sebagai petua tangan kiri Fleming. Petua tangan kiri Fleming. So kita guna tangan kiri lah. Tangan kiri Fleming. Tapi ada pelajar dia susah nak buat. Susah nak bentuk tangan dia ni. Baik. Dan saya telah membuat satu model lah. Satu model ni. Okey, so saya ada satu. Hanif pun ada satu kat sini. So kalau perhatikan model ni, setiap satu pipe ni, dia mewakili komponen yang saya masukkan. Yang pertama sekali yang ada warna hijau. Warna hijau ni saya masukkan adalah dia punya komponen daya. Okey, komponen daya. Kemudian warna kuning, dia komponen untuk medan magnet. Sebab tadi kan kita ada magnet dan kita ada daya yang terhasil. Kemudian yang akhir sekali kita ada arus elektrik. Okey, nampak? Dan setiap satunya saling bersudut tegak. Bersudut tegak. Kita panggil berserenjak. Yes. Maknanya kalau di antara yang hijau dengan kuning, dia bersudut tegak. Di antara yang hijau dengan merah, bersudut tegak. Begitu juga merah dengan kuning. Sentiasa bersudut tegak. Baik. Kalau kita guna tangan kiri Fleming, dia bersudut tegak lah. Seperti mana yang dipaparkan tu. Okey, so kita ada tangan ibu, kita ada daya, kemudian kita ada jari telunjuk. Untuk ibu jari kita ialah daya, cikgu. Ibu jari ialah daya. Ibu nanti saya ambil tangan ibu. Oh, jangan. Okey, ni jangan jadi ibu jari kita. Ibu jari kita. Okey, daya, kemudian kita ada jari telunjuk. Baik. Kita ada medan magnet dan kita ada jari apa ni? Bagi? Jari hantu. Jari hantu, jari tengah. Okey, jari tengah Kita ada jari tengah merujuk kepada arus elektrik yang mengalir. Jadi bila kita dah tahu, maknanya kita dah tahu arah magnet, kita dah tahu arah arus, maka kita pun boleh tahulah arah daya tu. Daya elektromagnet. Okey, so kita ambil contoh kat sini tadi. Arus elektrik daripada sini ke sini. Maksudnya kalau kita ambil ini. Mana arus? Okey, ini arus. Okey, arus kat sini, dilalu kat sini, kemudian dia macam ni tadi, arus kat sini, kemudian dia magnet daripada sini ke sini sebab ini adalah kutub utara. Betul. Kutub utara dia pergi ke kutub selatan arah dia. Maka dia akan menghasilkan daya ke bawah. Sebab itulah kita dapat bacaan pada neraca ni. Sebab dia telah menekan penimbang ni, alat penimbang ni. Baiklah. Apa jadi kalau kita tukar arah? Arus ni kita tukar ke arah sana. Arus kita tukar ke arah sana dalam masa yang sama kita punya magnet kita kekal. Dia jadi macam tu. Maka maknanya daya arus ke sana, baik. Magnet masih kekal ke sini, tetapi daya yang dihasilkan ke atas. Terhasil. Baik, cikgu. So, kalau daya terhasil ke atas, kita dapat bacaan tak? Tak dapat bacaan lah. Sebab cikgu, dia dah tak tekan lagi dia punya penimbang. Cikgu, mungkin cikgu boleh berikan rumusan sedikit. Bagaimana kita mengaplikasikan konsep ini dalam kehidupan seharian kita? Okey. So, sebenarnya kita dah sentuh sedikit sebanyak tadi berkenaan dengan penggunaan di dalam kehidupan kita lah, terutamanya dalam kita buat motor seperti mana yang ada dekat depan ni, motor untuk kipas, dan juga kita ada motor yang digunakan dalam kenderaan ni. Dan kenderaan ada nak guna kereta elektrik kita guna satu enjin yang menggunakan motor juga, dia menggunakan daya elektromagnet. Menarik, cikgu. Yes, yang paling terkini lagi. Okay, kita ada bullet train yang paling laju. Yang paling laju sekarang ni dia boleh cecah sampai 600 km per jam. Bayangkan, 600 km per jam. Dia boleh travel daripada satu bandar ke bandar yang lain sejauh 600 km hanya masa satu jam saja. Satu jam. Bayangkan kalau kita nak balik daripada KL, kita nak pergi Johor katakan. So, kita pun mungkin tak sampai satu jam. Yes. Saya rasa begitu menarik ni cikgu sebab saya pasti murid-murid kat rumah pun ketika mereka hidup seharian kan, mereka akan mula berfikir, oh, di mana lagi yang ada penggunaan daya elektromagnet ni cikgu. Saya rasa ini sangat menarik dan tentu kita ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu Afandi bin Samat atas eksperimen serta pengajaran ni hari ini, dan juga kepada anda semua dekat rumah, terima kasih juga kerana bersama kami hari ini, dan pastikan anda sentiasa bersama kami di Didik TV KPM untuk menimba ilmu dengan lebih banyak. Nama saya Hanif Sean dan kita hari ini di Mahir Didik TV KPM. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.